Sumeton, jumpa lagi dengan saya Pak Yan di Lokal Bali Channel. Apa kabar Sumeton semua? Saya harap Sumeton semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di sini saya mau berterima kasih bagi Sumeton yang telah mendukung channel saya ini dengan sudah mensubscribe-nya. Dan bagi Sumeton yang baru menemukan channel saya ini, saya harap dukungan dari Sumeton untuk mensubscribe dan mencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi jika ada video-video terbaru dari channel saya ini. Di video kali ini saya akan mereview hasil semai bibit asam jawa yang saya tanam kurang lebih seminggu lalu ya, di video yang sebelumnya, yang ini. Di sana saya menyemai dengan dua media tanam, dengan satu dengan pasir kali dan yang lagi satu dengan tanah gunung. Dan hasilnya Sumeton yang ini, Sumeton bisa lihat di perdekat lagi, yang ini ya, yang ini tiga-tiganya memakai pasir kali. Sumeton semua bisa hidup. Ini kurang lebih umurnya sudah seminggu, dan ini dari tanah gunung, cuma dua yang hidup Sumeton. Yang ini baru, ini tumbuh kecambahnya, dan ini udah agak tinggi, dan dua lagi kosong, belum hidup sama sekali Sumeton. Jadi eksperimen saya bilang cukup berhasil ya. Saya bereksperimen menggunakan dua media tanam ini, artinya antara pasir kali dan tanah gunung lebih bagus menggunakan pasir kali, pertumbuhannya lebih cepat maksudnya. Seperti ini jadinya Sumeton, ini kecambahnya udah tinggi-tinggi ya. Ya Sumeton, cukup sampai di sini video saya kali ini. Saya hanya mereview hasil semai bibit dari asam jawa yang saya lakukan di video sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Salam bonsai Lokal Bali, dadah.